Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan teman saya Aji Saputra dari Pangandaran. Ya, ini perkenalkan teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Arik Arifin, saya juga dipanggil Mas Black, tentunya sudah tahu ya di kandang kami pertama. Ih, sombong. Hari ini saya sama Aji Saputra mau review bahan-bahan. Bahan-bahan. Kemarin sore. Bang kayu kelapa buat bahan baku kandang kambing portable sama kandang kambing Kepala Garut. Nah, dilihat di sini kami menggunakan kayu kelapa yang hasil dari pegunungan yang kami manfaatkan buat bikin kandang kambing portable ya. Nah, buat para pemirsa yang belum tahu apa namanya, yang kemarin nanya kan katanya bahan-bahannya pakai kayu apa aja mas yang tadi lihatkan bahan-bahannya. Jadi ini guys, kami menggunakan kayu kelapa sama kayu mahoni dan nanti saya lihatkan kayu mahoni ya. Nah, ini juga, ini maksudnya ini masih, kayunya bagus-bagus ya ini kayu. Ya, ini masih dalam portiran kami ya. Kami menggunakan yang bagus-bagus, yang portiran kami akan portiran lagi. Portiran lagi ke yang jualan ya. Soalnya kalau yang jelek kan kasihan ya, maksudnya juga ya. Masa udah misalkan kan jauh-jauh pas datang barangnya jelek kan kebanyakan yang muda-muda kalau yeah. Itu buat kelapa kan. Dan kan di sini juga menjaga kualitas biar supaya para pelanggannya puas kan, tidak kecewa lah. Terus lagi ke kami ya. Mungkin bisa dilihat juga ini model kayu kelapa yang asli tuh ya. Yang keras gimana bro? Yang keras kayak gini guys. Bunyinya gimana bunyinya? Nah, ini ya bagus sampai kali warnanya. Tapi kalau yang muda itunya tapi nggak 100% semuanya kayak gini. Nanti saya sortir yang jelek ya akan datang ya saya bikin kanan kambing portable karena ya itu sih kasihan ya. Bisa dilihat juga apa namanya, kita mau ikut ya ayo yang sortiran saya kami sortir bahan-bahan jelek kita lipat deh misalnya. Tapi pelanggan kecewa kayak kecewa kan enggak ya. Kalau nggak ada barang ini apa namanya bahan bakar yang sudah kami sortir tuh kami sekarang itu bang kayu ya kayu mahoni yang sudah kami sortir kami tidak dari pasar lagi yang itu yang maksudnya buat kayu bakar kan buat tanah kayu dulu tuh kayu kelapanya apa namanya itu ya. Oh ini yang terakhir nih. Tembok banget guys. Iya, Yang udah jadi. Ya, saya tunjukin ke kamera, bro. Lihat ini. Ini namanya apa, bro? Reng apa? Reng itu tetagan. Ini bapaknya. Ini bahan tetagan. Kita lihat kan, kami tidak mengada-ngada asli mau ini. Bukan rekayasa ataupun. Sebenarnya kan takutnya gini, para netizen ya, ataupun tanya kan bisa juga. Oh, itu mah kayu opsi, kita kan bisa jadi merah, kayu apa namanya, kayu waru itu apa kalau di sini? Wangkal. Wangkal, waru yang putih waru. Itu kan, apa lu dicek kan bisa jadi merah seperti kayu mahoni. Kami di sini menunjukkan real ya guys, real kami di sini menggunakan kayu mahoni. Mahoni. Kalau yang ini asing bro? Itu hampir. Sekiran itu dipakai. Iya mau tapi putih. Ya, ya mungkin sekian dari saya. Apabila yang mau pesan karena kami portable jangan ragu. Intinya kalau mau tanya nggak apa-apa tanya saya aja. Mau lihat yang itu videonya gimana? Di YouTube. YouTube ya. YouTube. Kami juga ada karena kami portable sama Instagram, Facebook, sama YouTube. YouTube tadi sama karena kami portable. Ya, sekian ya para pemirsa yang mau pesan ataupun mau lihat kondisi situasi karena kami portable kami di Pangandaran bisa lihat di Google Maps-nya juga ada ya, klik aja karena kami portable di situ akan muncul Pangandaran Jawa Barat itu tempatnya di sini karena kami portable dan rumah kayu gazebo dan lain-lain ya. Bagaimana ya mau ya mau pesan bisa nomor nomornya di bawah ini ya nomornya
Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.